Pembangunan jalan tol Trans Sumatra telah melalui 7 tahun perjalanan. Begitu banyak liku yang harus dilalui, mulai dari penolakan warga, nyinyiran oposisi yang menghembuskan narasi, mengatakan jalan tol tidak bisa dimakan, jalan tol akan mangkrak. Sumatera tidak butuh jalan tol, proyek menghamburkan uang rakyat, jalan tol hanya proyek pencitraan Jokowi. Padahal Presiden sedang berjuang untuk membangun pondasi awal kemajuan Pulau Sumatera. Narasi itu kuat sekali menyudutkan pemerintah yang sedang berjuang untuk memperbaiki infrastruktur Pulau Sumatera yang saat itu sangat jauh tertinggal dari Pulau Jawa. Tapi untungnya, pemerintah tak ambil pusing, pembangunan terus dilakukan. Pada akhirnya, ruas jalan tol pertama JTTS yaitu Bakauheni Terbanggi Besar selesai dibangun, orang-orang Sumatera yang ingin ke Jawa atau sebaliknya mulai menggunakan tol ini. Waktu perjalanan pun terpangkas, mobilitas lancar, dan cepat tiba di tujuan. Pelan-pelan orang Sumatera mulai menyadari bahwa jalan tol memang dibutuhkan, tidak seperti apa yang sebelumnya dinarasikan pihak oposisi, yang menggiring opini rakyat Sumatera agar menolak pembangunan jalan tol. Padahal mereka sendiri tinggal di ibu kota, yang setiap harinya menggunakan jalan tol untuk beraktivitas. Satu persatu tol yang dibangun di setiap provinsi berhasil rampung, tol Terbanggi Besar Kayu Agung tersambung, menghubungkan Lampung dengan Sumatera Selatan, lalu tol Pekanbaru Dumai, yang menghubungkan dua kota besar di Provinsi Riau. Kemudian tol Medan Binjai juga rampung, sehingga bisa mempersingkat waktu perjalanan dari kota Medan menuju kota Binjai. Provinsi terujung Pulau Sumatera Aceh pun, ikut tersentuh pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Keberadaan jalan tol yang sangat berdampak besar dan merubah paradigma orang Sumatera adalah, selesainya jalan tol dari Pelabuhan Bakauheni yang merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera, hingga ke kota Palembang di Sumatera Selatan. Jalan tol ini mampu memangkas waktu perjalanan dari Jakarta ke Palembang, yang dulunya 17-20 jam perjalanan, kini hanya menjadi 8-10 jam saja. Pada musim mudik Lebaran tahun 2019, banyak pemudik dari Pulau Jawa yang pulang ke Sumatera terbantu dengan adanya tol ini. Perjalanan mudik yang dulunya sangat melelahkan, menjadi tidak lagi karena waktu tempuh semakin singkat. Keberadaan jalan tol ini pun diapresiasi oleh mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, yang berasal dari Palembang. Dalam seminar online yang diadakan oleh Utama Karya, beliau terbantu karena bisa ke Palembang melalui jalan darat dengan cepat. Hematnya waktu perjalanan membuat banyak orang Sumatera akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka termakan oleh narasi-narasi politikus yang mengaburkan visi besar seorang presiden untuk memajukan Pulau Sumatera. Setelah merasakan banyaknya manfaat dari keberadaan jalan tol Bakauheni Palembang, pemimpin daerah pun kemudian berlomba-lomba meminta pusat untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan tol di provinsi yang mereka pimpin. Lalu, bagaimana dengan proses awal pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dimulai 7 tahun lalu itu? Titik awal pembangunan mega proyek jalan tol Trans Sumatera dimulai pada hari Kamis, 30 April 2015. Presiden Jokowi didampingi Gubernur Lampung Ridho Fikardo, melakukan groundbreaking JTTS Ruas Bakauheni Terbanggi di Sabah Balau, Lampung Selatan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam sambutannya, mengapresiasi setinggi-tingginya pada kinerja pemerintah Provinsi Lampung, yang dalam waktu singkat berhasil melakukan pembebasan lahan. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Lampung, yang dengan cara-caranya yang luar biasa telah membebaskan lahan jalan tol ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, karena mungkin tanpa kerja kerasnya, kita tidak bisa berdiri di sini untuk melakukan groundbreaking, ucap Basuki.
Basuki Hadi Mulyono juga merincikan bahwa pembangunan JTTS ini akan dibarengi dengan pembangunan Pelabuhan Bakauheni yang akan melibatkan sinergi BUMN dan perusahaan terkait. Ia mengharapkan, dengan terbangunnya JTTS ini akan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia ke depannya, terutama masyarakat sekitar. Basuki pun berjanji bahwa Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian LHK serta kementerian lainnya, akan melakukan koordinasi aktif untuk menjamin keberlangsungan JTTS ini. Presiden Joko Widodo pada gilirannya menyampaikan hal senada, bahwa ia berterima kasih pada Gubernur Lampung dan jajarannya, atas kerja keras selama ini, akhirnya dapat menyelesaikan tugas sesuai target yang ia berikan. Kepada Gubernur saya ucapkan terima kasih atas kerja keras semuanya, terutama pada pembebasan lahan, dan saya harapkan 3 tahun ke depan, Lampung-Palembang tolnya sudah kelihatan, ucap Jokowi ketika itu. Presiden Joko Widodo menceritakan bahwa pada 25 November 2014, ia menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Ia berbicara dengan Menteri BUMN, Menteri PUPR dan Gubernur Lampung, bahwa ia memberi target 6 bulan agar pembebasan lahan harus selesai. Akhirnya groundbreaking sudah bisa dimulai, dan menurut Jokowi tidak seperti tol lainnya, dengan lebar 120 meter, beliau proyeksikan bahwa jalan tol ini akan dibarengi dengan transmisi listrik tegangan tinggi, dan rel kereta api di sisi kanan-kirinya. Ini pertarungan jangka panjang, kita targetkan 3 tahun selesai. Ini akan terasa manfaatnya 4-5 tahun ke depan. Memang kerja ini adalah kerja yang sangat ambisius. Semua pekerjaan yang kita lakukan saya beri target, baik kepada menteri, maupun direksi BUMN, ujar Jokowi. Jika ada halangan, saya akan turun ke lapangan, biar saya cek mana yang harus dijewer ya dijewer, memang harus begitu. Jangan sampai kalah dengan segelintir orang. Kepentingan yang lebih besar harus dimenangkan, lanjut Presiden RI yang disambut tepuk tangan. Menurut Jokowi, biaya transportasi Indonesia 3 kali lipat lebih mahal dari Malaysia dan Singapura. Jika JTTS sukses diselesaikan, biaya transportasi bisa dipangkas. Untuk itulah menurutnya JTTS harus segera diselesaikan sesuai target, dan dibarengi dengan pembangunan dermaga di Bakauheni. Peresmian groundbreaking JTTS ditandai dengan sirine yang ditekan bersama oleh Presiden Jokowi, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Lampung Ridho Fikardo. Dan kini, 7 tahun setelah peletakan batu pertama JTTS di Provinsi Lampung, panjang jalan tol Trans Sumatera yang berhasil tuntas dibangun di era Presiden Jokowi adalah 610 km, dan akan terus bertambah hingga akhir masa jabatannya di tahun 2024. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka video ini dan dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami.